Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat-sehat ya, dan bahagia selalu, dan dimudahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan, dan tetap semangat ya bunda-bunda menjalankan aktivitas sehari-harinya ya bunda-bunda. Ini aku awali aja video kegiatan aku di pagi hari ya bunda-bunda, dengan beresin tempat tidur gitu ya bunda-bunda. Mumpung pagi, mumpung semangat, aku beresin aja tempat tidurnya ya bunda-bunda. Alhamdulillah, ini setelah sholat subuh gitu ya, aku beres-beres tempat tidur ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, apa kabarnya semua? Semoga dilancarkan ya rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya kontennya. Dan aku juga lagi semangat gitu ya bunda-bunda, mudah-mudahan bisa gitu ya bunda-bunda. Nah, ini aku buka juga gorden dapurnya ya bunda-bunda. Ini masih agak gelap gitu ya bunda-bunda, dan ini aku juga mau itu ya, mau masukin air. Aku lagi mendidihin air di teko gitu ya, udah mendidih, tinggal dimasukin ke termos dan ke teko ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, aku juga mau ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah like, komen juga, yang udah share video aku. Aku ucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Apa ada yang sama Ani? Lagi beberes atau lagi masak-masak atau lagi rebahan? Terus tulis ya di kolom komentar. Alhamdulillah, setiap pagi kegiatan aku ya, kebiasaan aku itu kalau habis sholat subuh ya benar-benar rumah gitu ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda juga sama ya bunda-bunda. Maaf ya jika ada suara-suara kukuk ayam gitu ya bunda-bunda, mohon dimaafkan ya bunda-bunda. Nah, ini aku udah beres masukin air ke teko dan ke termosnya. Aku mau bikin sarapan bunda-bunda. Ini aku bikin sarapan ya, biar semangat gitu ya menjalankan aktivitasnya. Ini ada tempe gitu ya, aku mau bikin tempe aja gitu ya, goreng tempe aja untuk sarapannya ya bunda-bunda. Sarapan itu wajib ya bunda-bunda, biar lancar gitu ya aktivitas kita di hari harinya ya bunda-bunda. Nah, ini aku masukkan tepung terigu gitu ya bunda-bunda, dan aku juga udah siapkan bawang daunnya untuk campurannya si goreng tempenya. Ini aku mau kasih air gitu ya, ini udah aku kasih air, dan aku kasih garam dan penyedap juga ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, kalau pagi-pagi sarapannya apa nih bunda-bunda? Tulis-tulis ya di kolom komentar. Kalau aku itu kadang gorengan gitu ya bunda-bunda, kadang masakan yang kemarin gitu ya bunda-bunda, diangetin gitu ya bunda-bunda, atau sama telur ceplok atau telur dadar gitu ya. Tapi aku simpel aja untuk hari ini, masak goreng tempe aja ya bunda-bunda. Ini goreng tempenya aku campurin bawang daun ya bunda-bunda. Nah, ini alhamdulillah cuacanya udah agak cerahan gitu ya bunda-bunda. Nah, ini aku taburin aja si bawang daunnya ya, dan aku juga udah siapkan minyak di wajan, tinggal aku nyalain aja kompornya ya bunda-bunda. Ini alhamdulillah gitu ya bunda-bunda. Untuk hari ini aktivitasnya mudah-mudahan diberi kelancaran, rezeki yang banyak gitu ya bunda-bunda, dan digampangkan segala urusan ya bunda-bunda. Nah, ini sambil nunggu minyaknya panas, aku mau cuci si panci bekas nyayur kemarin gitu ya, belum aku cuci gitu ya bunda-bunda. Nah, ini aktivitas pagi hari ini gitu ya, diawali tadi ya bunda-bunda dari subuh gitu ya, setelah sholat subuh beberes tempat tidur dan bikin sarapan ya bunda-bunda. Semoga hari ini gitu ya barokah berkah semuanya ya bunda-bunda. Amin amin ya Allah ya robbal alamin gitu ya bunda-bunda. Nah, ini aku cuci aja si pancinya ya bunda-bunda sambil nunggu panas ya. Kalau panas si minyak gorengnya jadi ke
gorengannya juga bagus gitu ya, menunda hasilnya. Jadi aku nunggu panas minyak mie aja sambil nyuci panci ya bunda bunda. Oh ya bunda bunda, aku ucapkan selamat datang dan selamat datang di channel aku, semoga menginspirasi dan bermanfaat ya, terhibur juga. Nah ini aku masukkan si tempenya ya, alhamdulillah minyaknya udah panas. Jadi aku masukkan aja nih bunda-bunda si goreng tempenya ya. Ini aku sukanya yang garing gitu ya bunda-bunda, jadi renyah gitu. Padahal anak aku itu sukanya mendoan, jadi aku bagi dua aja, antara yang kering renyah dan yang mendoan ya bunda-bunda. Jadi beda-beda gitu ya bunda-bunda kesukaannya. Tapi ya begitulah, ini udah matang aja sih sarapannya. Aku lanjut ngepel-ngepel bersih rumah gitu ya bunda-bunda di depan gitu ya bunda-bunda. Ini jangan salpok gitu ya sama teras rumah aku yang berantakan gini ya bunda-bunda. Ini ada bangku gitu ya, bekas kemarin ngejemur kasur belum dibenahin gitu ya bunda-bunda. Gak apa-apa ya bunda-bunda. Nah ini aku geserin aja sedikit si bangkunya ya, ini menghalangi gitu. Aku mau sapu-sapu gitu ya bunda-bunda di sini. Ini si tanaman aku udah kering kerontang, pingin disiram gitu ya bunda-bunda. Ini udah beberapa hari nggak ada hujan, kemarin ada hujan 2 hari nggak ada lagi ya bunda-bunda. Mudah-mudahan turun hujan gitu ya bunda-bunda, biar subur tuh tanaman aku gitu ya, nggak kering kerontang ya bunda-bunda. Nah ini aku sapu-sapuin aja si halaman aku ya bunda-bunda. Ini halamannya segini aja penampakan rumah aku ya bunda-bunda. Disyukuri aja ya masih punya rumah sendiri, alhamdulillah ya bunda-bunda. Nah ini aku lanjut ya bunda-bunda dengan cuci piring sehabis sarapan tadi, belum aku cuci gitu ya bunda-bunda. Sekalian aja gitu ya bunda-bunda aku cuci dan aku bersihin sisingnya ya bunda-bunda. Alhamdulillah cuci piringnya udah selesai, tinggal sapu-sapu aja di dapur dan benah-benah aja gitu ya bunda-bunda, alhamdulillah. Nah ini aku gercep aja gitu ya bunda-bunda, biar nggak bosan bunda-bunda ngelihatnya ya bunda-bunda. Lanjut ya bunda-bunda, setelah beberes gitu ya dan setelah nyuci juga, tapi nggak kerekot ya aku nyucinya, soalnya aku tadi ngejemurnya pas suami gitu ya ngejemurnya, jadi suka nggak mau gitu diusut gitu ya pas suaminya. Dan aku juga lagi masak gitu ya bunda-bunda, ini lagi masak ikan teri, dioseng-oseng aja ditumis gitu ya bunda-bunda sama tempe ya bunda-bunda. Ini masakan aku gitu ya bunda-bunda, alhamdulillah udah jadi gitu ya. Tinggal diangkat aja si tempenya, dan ini aku mau goreng-goreng juga sih itunya ya, si ikan terinya mau aku kasih gula, soalnya tadi belum dikasih gula dan penyedap rasa ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, hari ini masak apa nih, tulis-tulis ya di kolom komentar. Kalau aku masaknya itu aja ya, yang sederhana aja gitu ya bunda-bunda. Nah ini ya alhamdulillah gitu ya bunda-bunda, pagi hari ini cuacanya cerah banget, kicauan burung juga bikin itu ya, bikin enak didengar gitu ya bunda-bunda. Nah ini aku juga mau beresin ya, di tempat mejanya, dan tempenya juga aku masukin ke piring gitu ya, bedangan salpuk nih sama cucian bekas masak bunda-bunda. Nah ini si tempenya aku benahin ke piring gitu ya bunda-bunda. Alhamdulillah untuk masakan hari ini menu sederhana aja, oseng tumis ikan dan tempe goreng aja ya bunda-bunda. Alhamdulillah disyukuri aja, alhamdulillah masih bisa masak dan makan gitu ya bunda-bunda. Nah ini aku lanjut dengan cuci perabotan ya, sambil nunggu mateng si terinya aku cuci piring bekas masaknya ya bunda-bunda. Maaf ya jika ada suara-suara gitu gitu ya bunda-bunda. Nah ini aku
cuci aja si piringnya ya bunda-bunda. Alhamdulillah untuk cucian piringnya udah hampir selesai ya bunda-bunda, dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya video aku dan menghibur juga walaupun videonya ini sederhana ya. Demikian video dari aku. Wassalamualaikum. Dadah.